Tenawan si usabay pebak tugun bak kerapak antara japah jigem apah ki. Tugun nebak luin bak pesusui ke apah ki jatak peringatan. Behin simbol genati bak nebak luin kerapak. Setiap simbol wak nelukih tujuh makna kak mesej wak senusui. Beh tenawan ta'au menulih, luin memiti surat pebak manuk merpati, bak pesusui hel perang. Seran wong saya kutak pus, ulun nepo idman tulun apa sampayo, ngak korikot id, hongga nepo ulung piadot sedu. Tulun telegraf. Telegraf nopo ditinggal senang untuk siaw sampai nunu nopo idman tulun poboroso. Sejak teknologi berkembang, telepon diciptakan. Orang-orang menggunakan dia untuk berhubungan dengan teman jauh. Sampai sekarang, telefon pintar juga diciptakan. Dengan teknologi yang berkembang, orang-orang menciptakan banyak fungsi komputer, seperti komputer pintar. Komputer dapat membantu kehidupan sehari-hari berhubungan lebih mudah, seperti ia memiliki layanan internet. 这样的服务可以让人们在同时间与人类互相联系。Perkembangan teknologi masa kini memudahkan sistem pembelajaran, misalnya kemudahan e-learning dan Google Book yang boleh diakses dalam internet. Pelajar juga dapat saling berhubung dengan fantas di mana sahaja dengan menggunakan perisian pengantaran maklumat, contohnya Facebook, WeChat dan lain-lain. Ciptaan aplikasi GPS juga memudahkan manusia untuk mengetahui setiap lokasi yang ingin diketahui. Kita juga tidak dapat mengelakkan kesan negatif daripada perkembangan teknologi masa kini. Fenomena seperti penggunaan perkataan singkat merusakkan bahasa ibunda kita. Fenomena plagiat juga menampakkan ketiadaan ketulusan dalam pendidikan.